Vin. Oi. Pak. Ini singkatnya di chat di basecamp. Ya, ya. Jadi ini teman-teman, jadi ini aku mau apa ya? Collab ta jenenge iku. Collab ta jenenge. Collab sama Haimin Official ya. Jadi untuk kali ini membuat mural di basecamp-nya Haimin Official. Ya, jadi kita tanya-tanya dulu Mas Haimin ini ya. Lo ya apa kok iso kok moro iso dadi YouTuber, iso dadi TikTokers? Ya apa carane? Proses, pertama proses. Proses ya. Bisa ya. Nah, soalnya ini dulunya aku sama Haimin ini dulu kita bareng-bareng membuat channel. Channel. Jadi keluh kesahnya ya. Sama-sama mencari masalah, menyelesaikan masalah. Nah, kayaknya gitu. Cuman yang besar sekarang apa itu kontennya itu ya punya ini Haimin. Kan ya kan maksudnya itu talent, multi talent. Jadi anaknya ya juga apa itu kreatif, ganteng ya, ganteng. Ganteng dewe kon niku. Dilem dewe anjen ya, ganteng anjen areke, ganteng TikToker, YouTuber. Ya apa maning we ya. Nah, saiki delok anu pialane ya apa? Sepedamu ndi sepedamu? Bocor. Oh, bocor sepedane. Oh iya. Delok pialane ndi ini? Pialane ini. Nah, ini Pak, piala-pialanya. Kok jaken ini? Mulai tahun 2015. Oh, mulai tahun 2015. Sampai terakhir berapa? Awal COVID apa nih? Awal COVID 2020. 2019 terakhir. 2019 terakhir. Sekarang nggak ada event. Ya semoga corona cepat hilang. Amin. Event amin. Jalan lagi. Amin. Jadi kayak gini teman, ini dari mana ini? Min, kayak gini nih. Waktu pertama juara di mana nih? Di Batu. Mana ya? Di Batu. Oh. Itu 12 November. Oh itu. Itu ini. 2016 sih. Alias itu kelas elit apa kelas kan youth. Kan oh. Youth junior elit. Iya. Ini kelas youth dulu ya. Ada yang youth, ada yang junior, elit masih belum. Masih belum. Ya wis, ya wis. Oke, kalau gitu sekarang ngechat ya wis. Masuk. Mulai wis, ya wis. Oke, mulai pengecatan teman-teman ya. Jadi untuk pengecatan ini kita persiapkan paku ya. Kita paku di as tengahnya. Langsung dikasih tali rafia. Lalu kita ikat pensil ya. Dan membuat setengah lingkaran. Setelah lingkaran sudah selesai, baru aku membuat seket tulisannya. Untuk penggarisnya itu tidak ada penggaris, makanya kuas itu saya pakai penggaris itu seadanya lah. Mulai pengecatan ya. Jadi untuk catnya ini aku menggunakan cat warna putih dan abu-abu. Oke, kalau gitu selamat menyaksikan.
Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Jadi untuk pembuatan kayak gini ini cukup simpel menurut aku. Cuman dua warna ini, jadi warna abu-abu sama warna putih. Jadi kalau misalkan tidak ada abu-abu, cukup hitam dicampur sama putih. Ya, jadinya abu-abu. Min, disenari Min. Ya apa tadi tur kon Min, Min kon iku aku sing sore-sore gawe mural iki. Mari. Oh, niki lho dulu niki lho mari. Wih, meringe gambare. Kok sampean ta iki? Ya aku tak lihat sapa. Riris Reli, Bre. Riris Reli. Kelas sanyen. Ya, wis lumayan wis lumayan. Ya. Wis mirip kowe Aimin ya? Iya. Mantap. Oke wis. Oke, kali gitu teman-teman ya. Sudah selesai ya untuk review dan membuat muralnya ya. Kalau misalkan kurang jelas, komen-komen di bawah, subscribe kalau belum. Semoga bermanfaat. Terima kasih.